Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد sebelum kita membahas tema malam ini yang berjudul untuk apa saya belajar ilmu agama? Ada satu faedah berkenaan dengan momen kita saat ini. Musim panas, cuaca yang sangat panas, ngeheap, gerah, sumuk. Ada faedah yang mungkin saya rasa entah di sini sudah diamalkan atau belum. Tapi di sebagian daerah yang dia berpegang teguh dengan ilmu, berpegang teguh dengan sunnah, biasanya mengamalkan. Ada hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Umar. Begitu juga dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ishtadda al-harru fa'abridu bis-shalah." Jika panas menyengat, maka tundalah salat hingga udara dingin. Karena panas yang menyengat merupakan bagian dari tumpahan neraka jahanam. Di antara makna umum dalam hadis ini, kenapa kita dibolehkan menunda sholat ketika sumuk, ketika cuaca sangat gerah, sangat panas? Karena ruh atau inti sholat adalah khusyuk. Bagaimana kita bisa sholat dengan khusyuk kalau kondisi cuaca yang sangat panas? Maka ini pun sebagai alasan yang menjadi tujuan utama seseorang ketika dia masuk ke dalam masjid, keluar dari tempat pekerjaannya, dari kantornya, dari sawahnya, dari dagangannya, dari gerobaknya. Ketika masuk masjid, maka lepas semua urusan yang bisa mengganggu kekhusyuan salat. Saking pentingnya khusyuk, cuaca panas pun bisa menjadi alasan yang dibolehkan untuk kita menunda sholat. Sampai kapan? Udara dingin. Atau minimalnya sudah tidak sumuk lagi. Di sini disebutkan hadis ini, bahwa udara yang panas itu bagian dari tumpahan dari neraka jahanam. Tumpahan yang dimaksud oleh Nabi SAW saja sudah merasa kita tidak nyaman. Waliyatubillah. Maka tidak heran jika dalam surah Abasa kita diberikan cerita oleh Allah Azza wa Jal bahwa nanti di padang mahsyar, di akhirat, semua kita tidak memakai pakaian. Kalau kitanya berpikiran liar, momen di saat di akhirat kita tidak berpakaian, enak tidak? Enak, bisa saling melihat aurat. Ternyata dalam tafsir ayat tersebut, jangankan melihat aurat orang lain, mikirin hisab akhirat saja itu sangat berat. Kita sudah sangat sibuk mikirin pertanggungjawaban apa yang pernah kita kerjakan di dunia.
Ngapain kita harus ngeliatin aurat orang lain? Oh, itu pahanya putih banget. Gak ada. Orang tumpahan neraka jahanam saja sekarang kita sedang rasakan membuat kita sangat tidak nyaman. Mandi dua kali juga tidak mengobati. AC 1 PK ini ya, gak kerasa. Kipas 3 ngegeder gak kerasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini sunnah ya. Dan terkait dengan batas sampai kapan kita boleh atau berapa kali kita boleh menunda sholat ketika musim panas seperti ini, maka tidak ada batasan. Kuncinya ketika cuaca panas, boleh menunda sampai cuaca terasa dingin. Bukan berarti akhirnya, oh nanti berarti nunggu, misalkan duhur lagi terik matahari, ya sudah sholat duhurnya nanti jam 5 saja. Tidak begitu. Kita lihat saja, biasanya udah menjelang asar atau setengah 3 atau pukul 2 lebih, biasanya sudah mulai sejuk. Atau mungkin jam 1 pun sudah terasa sejuk misalkan. Karena cuaca itu terkadang cedeng, ya teduh, kadang terik. Jadi bukan berarti kita berleha-leha, bermain-main dengan syariat yang longgar, sehingga kita kebablasan, tidak boleh juga. Baik, kita masuk pada pembahasan. Untuk apa saya belajar ilmu agama? Tema ini saya buat itu sebetulnya bahan koreksian untuk diri saya. Karena nanti ini akan merembet untuk amal-amal yang lainnya. Seperti contoh, saya dari Majalengka, berangkat pukul 9, tiba di sini pukul setengah 1. Sebelum berangkat prepare ini, prepare itu, saya tanyakan dalam diri saya, pastikan niat ini benar. Agar perjuangan perjalanan yang jauh ini tidak sia-sia. Kita harus berani melawan pikiran kilang kita ini suka kebablasan, suka tidak terkontrol. Setiap kali kita datang ke pengajian, di masjid ataupun di aula, ataupun di tempat yang lainnya, tanyakan dalam diri kita, untuk apa kita menuntut ilmu? Boleh enggak kalau misalkan di sini dikasih kabar untuk pengajian Selasa pada maghrib di Masjid Az-Zaman akan disiapkan ikan gurame bakar. Lumayan nih buat makan sore, perbaikan gizi. Boleh enggak niat untuk kesini makan ikan gurame? Boleh. Tapi jangan berharap yang dapat ilmu. Karena tidak ada ancaman dari Allah Azza wa Jal, dia tidak akan tertolak dari ilmunya. Karena yang memiliki ilmu itu adalah Allah. Allah boleh berhak memberikan kepada siapapun yang diinginkannya. Sehingga tidak ada ancaman, oh berarti enggak boleh ya kalau saya niatin menghadiri pengajian atau mengikuti suatu forum belajar agama untuk selain ilmu. Tidak ada larangan, boleh-boleh saja. Pilihannya dua, mau mendapatkan ilmu atau yang lainnya. Tidak ada pilihan ketiga. Di antara rute pembahasan yang menunjukkan jawaban kenapa kita harus menanyakan dalam diri kita, untuk apa saya belajar ilmu agama? Karena poin pertama, manusia itu diciptakan dalam keadaan bodoh. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a." Kata Allah, dan Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam keadaan tidak mengetahui apapun. Kalau tidak mengetahui apapun artinya bodoh. Memang kalau kita ucapkan kata bodoh kepada orang lain atau kepada anak, itu tidak tepat. Tapi kalau dalam forum kita menjelaskan tentang ketidaktahuan terhadap ilmu, kita dibolehkan. Jadi jangan ada yang kesinggung. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Ini hebatnya Allah. Ketika Allah menjelaskan bahwa kita ini dikeluarkan dari perut ibu kita dalam keadaan tidak mengerti apapun, Allah kasih solusinya.
dan Allah memberi kalian pendengaran, penglihatan dan hati agar kalian bisa bersyukur. Quran Surah An-Nahl ayat 78. Kemudian Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah berkata, pada ayat tersebut Allah juga menyebutkan tiga nikmat secara khusus di akhir ayat tadi, yaitu tentang pendengaran, penglihatan dan hati karena kemuliaan dan keutamaannya. Tidak mungkin Allah menyebutkan tentang sesuatu kalau tidak punya keutamaan. Pasti ya. Ketika Allah menyebutkan suatu nama, pasti ada keutamaannya. Seperti ada nama manusia ya, yang dijadikan nama surah dalam Al-Quran, yaitu Luqman. Tidak mungkin Allah menyebutkan nama Luqman kalau sosok Luqman tidak memiliki keutamaan. Ketiga hal tersebut, kata Syekh Sa'di, merupakan kunci setiap ilmu, dan seorang hamba tidak akan bisa mendapatkan ilmu kecuali melalui salah satu dari pintu tersebut. Hebatnya Allah. Tiga keterangan tadi, penglihatan, pendengaran dan hati, ini adalah kunci, Pak. Pasti Allah itu memberikan ilmu kepada salah satu ini. Saya pernah memiliki ya teman di Mahad Sunnah kalau tidak salah. Allah cabut penglihatannya. Tapi dia tetap bisa mendapatkan ilmu Allah melalui apa? Pendengaran. Ada orang yang tidak bisa mendengar tapi bisa mendapatkan ilmu. Itu dari apa? Dari penglihatan. Makanya kalau seseorang tidak menjadikan tiga alat ini sebagai alat untuk bersyukur pada Allah yang digunakan untuk mencari ilmu, untuk mempelajari ilmu agama, dia tidak akan bisa bersyukur pada Allah Azza wa Jalla. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah juga memberikan nasihat bahwa sebaiknya niat dalam menuntut ilmu atau belajar ilmu agama adalah untuk menghilangkan kebodohan yang ada pada diri sendiri ataupun orang lain. Jadi ketika kita mengatai bahwa kita itu orang bodoh yang butuh ilmu, maka nanti ada kesimpulan yang akan saya bawakan. Di antara contoh niat yang benar dalam belajar ilmu agama adalah meniatkan kita untuk belajar agar kita bisa menghilangkan kebodohan dalam diri kita dan juga orang lain. Contoh misalkan kita yang sedang belajar, maka kita niatkan fokus utama adalah dengan saya hadir ke pengajian, saya menghilangkan kebodohan dalam diri saya tentang hal yang akan dibahas. Misalkan di sini ada misalkan kajian fikih tentang fikih tayamum misalkan. Ah, saya belum tahu tentang tayamum. Atau saya sudah tahu tapi belum lengkap. Niatkan hadir agar saya bisa mengamalkan tayamum dengan ilmu dengan benar. Nah, itu ini contoh niat yang dibolehkan untuk kita bisa belajar ilmu agama. Termasuk orang-orang yang mungkin mengajar ilmu sebagai ustaz, sebagai kiai, maka niat dia mempelajari ilmu untuk mempersiapkan sebagai bekal dia menyampaikan materi pengajian, niatkan untuk diri dia bisa menghilangkan kebodohan dalam dirinya, dan kita dia juga niatkan untuk bisa menghilangkan kebodohan yang ada di dalam diri jamaahnya. Dan ini dibolehkan. Tapi catatan bagi saya, dan ini pun saya biasanya sampaikannya hanya di forum tertentu, terutama kalau ada pertemuan alumni-alumni di Mahad, saya selalu bilang, kalaupun memang antum ini punya jadwal yang sangat padat, jadwal khutbah yang sangat penuh, antum boleh mempersiapkan materi untuk khutbah, untuk pengajian, tapi jangan lupakan mengondisikan niat ini.
Karena salah satu perkataan yang populer yang diucapkan oleh seorang tabi'in, tidak ada yang lebih sulit aku perbaiki kecuali dalam masalah niatku. Terkadang aku menang, terkadang aku kalah. Coba deh Bapak Ibu, barangkali pernah merasakan atau mau mencoba diri sendiri. Coba sedekah atau nolong orang. Mungkin kalau kita hatinya sedang berbahagia, urusan kita sedang lapang, enak, bisa bantu orang dengan tenaga, dengan waktu, dengan uang, meminjamkan barang. Tapi ketika kondisinya tidak sedang lapang, atau mungkin orang yang meminta bantuan pada kita punya masalah dengan kita, apa yang kita langsung lakukan? Mengungkitnya. Mungkin kita kemarin menang bisa mengondisikan niat kita, tapi di kondisi selanjutnya terkadang kita kalah. Ini musuh yang tidak mudah dikalahkan niat itu. Kemudian selanjutnya, ketika kita sudah mengetahui alasan kenapa kita harus memahami untuk apa saya menuntut ilmu atau belajar ilmu agama, alasannya pertama tadi apa? Karena manusia termasuk kita dilahirkan dalam keadaan bodoh. Dari antara poin kedua tentang benarnya niat belajar ilmu agama. Di antara niat yang benar dalam belajar ilmu agama adalah untuk menghilangkan kebodohan, seperti poin tadi ya. Diperkuat oleh perkataan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, beliau mengatakan, "Al-ilmu la ya'diluhu syai'un liman sahhat niyatuhu." Ilmu itu tidak bisa ditandingi oleh amal apapun bagi orang yang benar niatnya. Orang kalau sudah benar niatnya dalam menuntut ilmu, ditandingi dengan amalan apapun akan unggul. Karena keutamaan seorang alim lebih jauh lebih mulia daripada seorang abid, seorang yang rajin beribadah. Kita juga tidak boleh memiliki ilmu tapi malas mengamalkan. Ya, malas beramal tapi malas juga menuntut ilmu, ini enggak boleh. Kemudian Imam Ahmad ketika mengatakan demikian, ditanyalah oleh salah seorang jemaahnya atau seorang penutup, muridnya, lalu dikatakan, "Kalau begitu seperti apa niat yang benar dalam belajar ilmu agama itu? Coba contohkan, jelaskan." Lalu kata Imam Ahmad, yani raf'al jahli an nafsihi wa an ghairihi. Contoh niat yang benar dalam menuntut ilmu atau belajar ilmu agama adalah seseorang meniatkan untuk menghilangkan kebodohan dari dirinya dan dari diri orang lain. Ini sekedar menguatkan. Jadi saya selalu berusaha menekankan beberapa poin agar jangan salah paham. Poin-poin tersebut bukan bersumber dari otak saya. Tidak. Saya ingin memiliki metode mengenalkan ilmu, menyadarkan banyak orang itu bukan dengan lisan, tapi dengan pembuktian. Agar biar orang itu merasakan nikmatnya ilmu, bukan merasakan indahnya retorika. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berkata, karena manusia itu dasarnya memang bodoh, maka jika kalian belajar dengan tujuan menghilangkan kebodohan dari umat ini, maka kalian termasuk ke dalam golongan orang-orang yang senantiasa berjihad di jalan Allah dalam rangka menyebarkan agamanya. Ternyata masya Allah la quwata illa billah. Ketika kita meniatkan belajar untuk menghilangkan kebodohan yang ada di umat ini, itu bagian dari jihad. Ya, sebagaimana dilakukan oleh para aktivis dakwah, para ustaz. Berbagai macam cara ditempuh, metode dilakukan agar memahamkan jamaah terhadap ilmu yang ingin disampaikan. Ada yang menyampaikan dengan cara yang santun, dengan nada suara yang tinggi, dengan nada bicara yang cepat.
Ada yang mungkin bicaranya pelan-pelan. Supaya apa? Jamaahnya dengar. Apapun caranya, ini bagian dari upaya untuk memahamkan ilmu kepada orang lain dan menghilangkan kebodohan dari orang lain. Dan ini bagian dari jihad. Kemudian di antara ibadah yang sangat mudah mendekatkan seorang hamba kepada Allah adalah talabul ilmi. Poin selanjutnya, ternyata kenapa kita harus memahamkan pada diri kita untuk apa kita belajar ilmu agama? Karena ternyata mempelajari ilmu agama adalah cara yang sangat ampuh untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jal. Sebetulnya, poin-poin ini, Pak Ibu, berlaku juga untuk keutamaan mempelajari ilmu lainnya. Kita kuliah, jangan pernah meremehkan ilmu di perkuliahan, jangan. Karena innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Kita kuliah hanya sebatas untuk mendapatkan legalitas ijazah, gelar yang linier, itu saja yang kita dapatkan. Bisa dijamin ilmunya tidak akan membekas. 2014-2015, ketika pada saat itu banyak teman-teman di As-Sunnah yang mengajar dengan berbagai macam gelarnya, mereka rela untuk daftar kuliah lagi agar dapat gelar yang linier. Tujuannya supaya dapat sertifikat. Sebagian teman-teman dengan polosnya, saya mau dengan gagah mengatakan tidak terlalu butuh dengan progres sebetulnya. Ya, kalau enggak kebun karena Aisyah, saya tidak akan kuliah. Ya, itu cuma main saja. Dan ternyata pernyataan seperti ini celah, enggak boleh. Berarti dia sudah meremehkan ilmu. Maka di sini fokus kita memang terhadap ilmu agama. Tapi sebetulnya poin-poin seperti ini berlaku juga itu ilmu yang lain. Ketika kita sudah memahami bahwa ternyata menuntut ilmu atau talabul ilmi adalah cara yang paling mudah mendekatkan diri kita kepada Allah, ada hal penting, Pak, yang harus diperhatikan dalam proses menuntut ilmu. Yaitu, kita mempertanyakan dan mengoreksi niat kita. Makanya, Pak, para ulama juga pernah kejebak, pernah salah niat dalam menuntut ilmu. Kalau kita sekarang baru pikir, ya sekarang tuh saya tuh selama ini menuntut ilmu, untuk apa sih? Para ulama dahulu pun pernah begitu. Seperti contoh yang dikatakan oleh Sufyan bin Uyainah rahimahullah. Beliau mengatakan, "Talabna hadzal ilma li ghairillah, fa aballahu an yakuna li ghairi." Kami itu dahulu menuntut ilmu awalnya berniat untuk mencari ridha selain Allah. Kemudian Allah tidak ingin jika niatan tersebut kepada selainnya. Maka ulama selanjutnya mengatakan, "Talabana al-ilma wa ma lana fihi kabirun niyatin, thumma razaqana Allahu niyata ba'du." Ai fa kana 'aqibatuhu ansar lillah. Kami awalnya dalam menuntut ilmu itu tidak punya niatan apapun. Enggak jelas. Daripada di rumah ngahulang, daripada rumah enggak ada kerjaan, daripada rumah saya enggak punya teman, atau alasan-alasan umum lainnya, maka hadirlah ke majelis ilmu. Ini bayangkan ulama tabi'in termasuk generasi yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, yang bisa dibilang Islam itu masih murni pada saat itu. Kejebak, Pak, masalah niat dalam menuntut ilmu, jangan dianggap remeh. Ada satu contoh kisah, ya semoga Allah memberikan hidayah dan taufik untuk beliau. Beliau 10 tahun tinggal di lingkungan yang sangat penuh dengan ilmu, di lingkungan pesantren. Bekerja di situ sudah lebih dari 10 tahun. Seling beberapa tahun yang lalu bertemu lalu dengan mudanya dia cerita. Terkadang saya suka bingung. Lihat teman-teman hadir ke pengajian bawa buku,
bawa alat tulis, sedangkan saya nggak bawa apapun. Tapi ternyata memang benar, saya itu sudah merugi. Saya 10 tahun lebih menuntut ilmu kayak gini-gini aja jadinya. Kenapa? Kan daripada saya di rumah, kan anaknya lebih dari 3. Daripada saya ada di rumah, kenapa di apa direwangi sama anak, ini saya ke masjid. Tenang pikiran, gitu. Boleh nggak melihat begitu? Boleh. Tapi sayang nanti nggak dapat ilmu. Karena inna malikumirin mana? Seseorang itu akan mendapatkan sesuai kadar niatnya. Ini ulama loh Pak, pernah kayak gini. Kami awalnya dalam menuntut ilmu tidak punya niat apapun. Kemudian Allah mengaruniakan kami, memberikan rezeki kepada kami berupa apa? Kami bisa memiliki niat yang benar. Maksudnya adalah akhirnya niat kami ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Maka sebagai penutup, kesimpulan dari alasan dan jawaban kenapa kita harus bertanya dalam diri kita setiap mau belajar ilmu agama, gak cuma sekarang, untuk apa saya belajar ilmu ini? Pertama, di antara kesimpulan contoh niat yang dibolehkan untuk kita miliki dalam belajar ilmu agama, pertama adalah niatkan belajar ilmu agama untuk bisa beribadah kepada Allah dengan benar. Di sini ada yang profesinya petani? Ada nggak? Nggak ada. Yang profesinya petukangan ada? Nggak ada. Di sini apa profesinya? Pensiunan semua. Ah, yang muda apa kegiatannya? Karyawan pabrik apa? Ada kadar makanan yang harus diberikan setiap hari. Betul? Iya. Sudah diajarkan aturan mainnya, aturan kerjanya, betul? Ya betul, cuman beda bagian. Baik. Kira-kira semua ilmu yang diajarkan oleh pimpinan pekerja yang harus antum lakukan. Antum sudah tahu, antum terus begini, begini, begini. Berani enggak nyeleweng? Gak berani. Inilah alasan kenapa kita harus punya niat belajar ilmu agama itu supaya kita bisa beribadah kepada Allah dengan cara yang benar. Orang kalau sudah tahu Bapak kadar pakan itu sekian, atau seorang petukangan untuk mengaduk semen agar semen ini kokoh dibuat sebagai tembok, lantai, takaran air, semen dan pasir sekian sekian sekian, kalau dia sudah tahu, rasanya kalau mengubah atau mau menjadikan adukan ini jelek, itu tidak enak hati. Berat rasanya. Kalau mungkin dalam pekerjaan lingkupnya takut dimarin oleh bos, oleh dunungan. Tapi kalau masalah ibadah, ketika kita sudah tahu ilmunya, kita bisa melakukan yang benar. Kalau kita mau nyeleweng, takut dimarin oleh Allah Azza wa Jalla. Kita yang jualan, di antara aturan main yang pernah saya dapatkan ketika penyuluhan dinas kesehatan itu, kalau kita mau menggoreng masakan atau produk makanan, minyak itu yang standar yang kita lihat di pasaran itu sebaiknya tidak lebih dari 3 kali penggunaan. Ketika kita berani melebihi itu, berat hati, gak enak. Nah biasanya kalau hati kita masih hanif, masih murni, masih tulus, masih polos, cenderungnya yang baik Pak. Jadi kalau mau lakuin yang salah itu gak enak, ada sinyal. Tapi kalau sinyal ini didobrak, nanti dianggap biasa. Makanya sebetulnya baiknya Allah kepada kita, setiap kita mau lakukan yang salah itu sudah dikasih sinyal, jangan. Fitrah kita tuh cenderungnya sama-sama yang baik sebetulnya. Tapi kitanya yang berani menjebol karakter baik inilah yang akhirnya melakukan yang buruk pun sudah biasa. Jadi kesimpulan, contoh niat yang benar dalam belajar ilmu agama adalah tadi apa? Meniatkan belajar ilmu agama untuk bisa beribadah kepada Allah dengan benar. Kedua,
belajar ilmu agama yang benar adalah meniatkan belajar ilmu agama untuk menghilangkan kebodohan. Seperti poin di awal. Termasuk berniat untuk mengajarkan orang lain, ini adalah bagian dari niat untuk belajar ilmu agama agar menghilangkan kebodohan. Jadi poin untuk menghilangkan kebodohan ini berlaku untuk diri kita dan kebodohan orang lain juga. Seorang ustadz, seorang penuntut ilmu, sama berpeluang untuk bisa menerapkan niat yang lurus seperti ini. Makanya ini contoh kecilnya, para suami harus mau mempelajari hukum haid, fikih haid, agar apa? Bisa mengajarkan istrinya, putrinya, saudarinya tentang haid. Maka ditanyakan ke apa? Tanyakan mereka ustaz. Kita punya ustaz bukan untuk penanyaan saja. Ini pun pesan untuk para istri. Agar para istri juga belajar tentang berbicara yang lembut kepada orang lain. Agar dia juga bisa berbicara yang lembut kepada suaminya. Mengajarkan kepada suaminya. Seorang istri pun harus belajar fikih salat. Agar apa? Bisa mengajarkan suaminya, anak-anaknya, saudara-saudaranya. Oh, besok lusa atau pekan depan ada daurah janaiz, pemulasaran jenazah. Saya belum tahu nih. Saya pengen belajar. Saya niatkan saya pengen belajar untuk agar saya bisa menghilangkan kebodohan dalam diri saya tentang jenazah. Agar saya juga bisa memberikan contoh dan pelajaran kepada orang lain. Minimalnya di kampung saya bisa nyontohin. Seperti contoh misalkan, karena medan dakwah saya di Majalengka itu berhadapan langsung dengan masyarakat desa. Dan bukan musola, Pak. Masjid Jami'ah. Di situ ada jamaah tabligh. Di sana ada masyarakat Nahdlatul Ulama. Di sana ada Naksabandiyah. Di sana ada Muhammadiyah. Maka saya meluangkan waktu khusus untuk mempelajari hukum zikir berjamaah. Hukum menjaharkan bismillah. Hukum bersalaman setelah sholat. Niat saya agar saya mengetahui hal ini, dan saya juga bisa mencontohkan dan mengajarkan kepada orang lain. Boleh seperti itu. Kemudian Imam Ahmad pernah ditanya tentang seperti apa niat yang benar dalam belajar ilmu agama. Seperti pertanyaan yang sudah kita simak. Maka jawaban beliau sangat tegas. Niat yang benar dalam belajar ilmu agama adalah belajar yang diniatkan untuk bisa beribadah kepada Allah dengan benar dan untuk bisa mengajarkan orang lain. Nah, dua jawaban kesimpulan inilah berdasarkan perkataan Imam Ahmad bin Hanbal. Dan ditutup oleh hadis dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu berkata, "Man talaba al-'ilma yubahi bihi al-'ulama aw yumari bihi as-sufaha aw yasrifu 'ayan a'yunan nas ilaih tabawwa maq'adahu minan nar." Tidak ancaman untuk kita yang punya niat seperti ini. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Barang siapa belajar ilmu agama hanya ingin bisa mendapatkan gelar ustaz atau ulama atau guru untuk bisa berdebat dengan orang-orang yang banyak atau orang bodoh supaya bisa dipandang manusia, maka silakan dia mengambil tempat duduknya di neraka." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam kitab Mustadraknya. Ini pun pelajaran sekali lagi. Harus kita niatin ilmu agama, belajar ilmu agama untuk hal mubah saja, Pak. Rugi kita. Apalagi sampai kita niatin belajar ilmu agama untuk beginian nih tadi. Untuk bisa disebut sebagai orang yang ngerti, orang yang alim, orang yang berilmu, orang yang dijadikan sosok ustaz, atau dia punya skill, kemampuan untuk bisa mendebat orang-orang, atau
dia juga ingin dilihat orang lain dan menjadi orang bodoh mau bakal dilihat. Nah, orang-orang yang modelnya begini dipersilakan oleh Nabi Muhammad SAW untuk mengambil tempat duduknya di neraka. Sebagaimana ancaman orang yang suka membawa cerita-cerita bohong atau hadis-hadis yang tidak bersumber dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka persilakan untuk mengambil tempat duduknya dari api neraka. Maka catatan, nasihat untuk diri saya, untuk para jemaah, belajar ilmu agama itu harus konsisten, harus rutin, harus berusaha tidak terputus. Karena menuntut ilmu itu butuh waktu. Sangat menyesal saya dahulu berpikiran rasanya kalau menuntut ilmu itu 7 tahun, 8 tahun, 10 tahun juga cukup. Ternyata sampai sekarang lebih dari 10 tahun pun itu adalah suatu ucapan yang tidak benar. Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, la yustata'ul ilmu birahatil jismi. Ilmu itu tidak akan bisa didapatkan dengan badan yang suka bersantai-santai. Kalau suka bersantai contohnya apa? Hadir ke pengajian hanya mengandalkan waktu senggang. Minimalnya sepekan sekali. Pengennya ustadznya ini saja. Bahkan kalau pengen disamper saja. Kalau gak disamper gak mau. Kalau gak di WA gak mau. Sebetulnya sengaja, Pak. Saya kan baru mengirimkan konfirmasi judul kajian itu kemarin sore, menjelang maghrib ke kakek. Sebetulnya sengaja. Karena saya iri, Pak. Subhanallah. Kalau saya mengisi pengajian di kampung, di Majalengka, tanpa broadcast WA, tanpa woro-woro, mau itu pengajian malam Senin untuk jamaah bapak ibu ya, umum, ataupun Selasa sore untuk ibu-ibu. Mereka itu, Masya Allah lah, berbondong-bondong. Mereka gak perlu siapa yang mengisi. Maka tugas DKM lah yang bertugas mencari, ya mengisinya. Kalau ustadz yang dijadwalkan tidak bisa, dia harus mencari. Mau gimana pun caranya. Saya merasa ingin melihat pemandangan indah seperti itu di kalangan para penuntut ilmu yang sudah diberikan hidayah sunnah. Semoga di sini tidak termasuk jamaah yang kalau nggak ada WA nggak ngaji. Kalau kita sudah tahu di sini Selasa sore ada pengajian, ada broadcast ataupun tidak, hadir saja. Allah sudah catat itu pahala untuk kita. Tak sanggup kayak kali itu ustadz, percuma jangan. Inilah pertanyaan saya. Untuk apa kita belajar ilmu agama? Subhanakallah bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barangkali ada sisa waktu 5 menit. Kalau di sini 5 menit lagi. Untuk menutup, ada yang ditanyakan silakan. Setelah itu kita bisa pulang ke rumah masing-masing. Ada yang ditanyakan? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan itu pernah ditanyakan oleh muridnya Imam Ahmad. Ketika Sami bertanya, sampai kapan kita menuntut ilmu? Sami menyingsingkan jubahnya, Imam Ahmad mengatakan, ilal maut. Sampai kematian. Ditanya lagi oleh Imam Ahmad, wahai Imam, sampai kapan kita beramal? Kapan waktu kita istirahat dari beramal? Kata Imam Ahmad, amal, sampai kaki kita menginjak surga. Berarti kalau kita ditanya sampai kapan kita menuntut ilmu agama, sampai mati. Ini bukan bahasa puitis, bukan. Terakhir 2 pekan yang lalu, saya setiap duhur itu punya 2 orang jamaah masjid di sana. Satu TNI, satunya marbot masjid. Itu belajar tajwid dari makhorijul huruf
sampai hukum-hukum tajwidnya dan ilmu-ilmu yang lainnya. Saya lakukan itu setiap duhur. Saya nggak peduli itu TNI ke apa. Kalau dia mau udah minta waktu saya, komitmen. Dan itu orang-orang tuh, satu ini contoh subhanallah, ada orang yang marbot masjid. Usianya sudah berlanjut usia. Pernah waktu itu yang TNI nggak masuk. Dia sendirian. Karena dia terbata-bata. Kalau bahasa dia, otaknya menibelet, kata dia gitu. Tapi tidak apa-apa, terus berjuang. Sampai satu detik gimana? Saya titip pesan. Kalau bapak sudah bisa, kemudian imam rawatib nggak ada, bapak nggak usah nunjuk orang lain. Bapak maju, karena punya ilmu. Masya Allah, la quwwata illa billah, maju. Karena bukan berarti kita tidak menghormati orang tua. Karena syarat menjadi imam itu tua, itu syarat kelima. Yang pertama, kedua, tiga, empatnya bukan. Bapak berhak untuk menjadi imam ketika sudah mempelajari ilmu ini. Di sini pelajarannya adalah, mau itu setua apapun, kalau emang sudah merasa butuh, nah, baru dia merasakan nikmatnya ilmu. Kenapa? Orang-orangnya butuh. Kenapa? Orang-orangnya bodoh, tidak bisa baca Al-Quran. Tapi kan lo banyak gengsi. Pak Era, mengajar masa lebih ngorak, misalkan kita. Jadi jawabannya, sampai mati. Ada lagi? Silakan. Awal-awal? Baik. Ini pernah saya runut, pernah saya kumpulkan, ada dari kitabnya Syekh Utsaimin, bukunya Ustadz Yazid. Yang saya coba pahamkan dalam diri saya, ternyata di antara kesimpulan dari para ulama, dari kalangan para masyayikh atau para asatidah, yang menuangkan tentang tahapan-tahapan untuk ilmu. Pertama, tidak dipungkiri Bapak Ibu, tentang mengenal Allah Azza wa Jal, yaitu dengan istilah Tauhid. Nah, kalau sudah mulai kita mempelajari Tauhid, dan ingat, targetnya enggak harus selesai kitab. Misalkan mempelajari kitab Usulus Salasah, itu bagian dari kitab yang direkomendasikan. Tidak harus sampai selesai. Nah, ketika sudah mempelajari Tauhid, sambil berjalan, kita mempelajari ilmu yang kita butuhkan lainnya, yaitu terkait dengan ilmu ibadah sehari-hari. Karena biasanya, ilmu yang kita bisa amalkan secara langsung itu lebih membuat kita semangat. Contoh misalkan, Bapak dihadapkan dengan dua tema kajian. Satu tentang sifat sholat Nabi misalkan. Yang satu tentang pembagian waris. Kalau orang tua kita baru meninggal, kira-kira bakal datang yang mana? Yang waris. Karena bisa langsung diamalkan. Bukan berarti kita menyepelekan tentang sifat salat, tidak. Tapi ketika kita menghadiri pengajiannya dalam rangka alhamdulillah orang tua kita masih hidup, gak ada kebutuhan dalam masalah waris, kita akan dahulukan tentang sifat salat. Tapi kan ini yang kita akan pakai setiap hari. Nah, nanti sampai berjalan, ini tetap kita lakukan sampai tuntas, kita tambah ilmu yang lainnya. Kan kita juga, alhamdulillah sekarang, Masya Allah, ilmu itu banyak di sini. Di masjid ini aja ada 4 ustaz, ada 5 ustaz, ya. 5 ustaz. Dengan tema yang beragam. Nah, tapi, ya, kalau kita berbicara waktu saya terbatas, mana yang harus lebih utama, kan pilih sesuai ilmu yang diajarkan. Bukan sosok orangnya. Nah, kita tuh suka salah paham. Sedangkan kata Ustadz itu, kita boleh memilih? Boleh. Tapi standar pemilihannya bukan sosok orangnya. Yang berjanggut ataupun tidak, yang LC ataupun tidak. Bukan itu pembahasannya. Kan yang kita amalkan itu ilmunya. Bukan membayangkan sosok wajahnya. Ya. Jadi setelah kita mempelajari ilmu tauhid, kan itu ilmu yang kita akan bisa lakukan. Beda loh Pak. Ketika zaman dahulu, saya di pondok, berbasis Nahdlatul Ulama, ya. Ini Masya Allah, pengenalan ilmu, alatnya, cara membaca kitab ketika sistem sorogan, itu luar biasa. Tapi sayangnya, kita tidak ditekankan dalam masalah tauhid. Akhirnya apa? Ibadah kita begitu adanya. Bahasa sederhananya, jujur demi Allah, pada saat itu,
Saya nggak tahu kenapa saya sholat begini. Kenapa saya ruku begitu? Kenapa saya berdoa harus begini? Itu hal sederhana. Ya kalau kita sudah mengenal Allah, kita akan bisa melakukannya dengan istiqomah. Ya, jadi setelah kita memahami ilmu apapun yang kita butuhkan, itu biasanya akan memudahkan kita untuk termotivasi untuk istiqomah. Apalagi tadi pertanyaannya, agar kita lebih semangat untuk konsisten. Gitu. Mau belajar bahasa Arab ataupun ilmu apapun, kalau memang kita butuh, silakan. Saya tidak akan mematok ini itu, karena kebutuhan kita beragam. Cukup ya? Segala yang berdatang dari Allah, kalau ada yang salah, mohon dimaafkan. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan ilmu yang kita dapatkan hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan semoga Allah Azza wa Jalla menjauhkan diri kita dari ilmu yang bermanfaat. Hada wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.